Upaya tanggap bencana, Kodim 1417 Kendari menggelar simulasi evakuasi dengan menggunakan perahu yang baru tiba dari Kodam 14 Hasanuddin. Berikut laporan selengkapnya. Kota Kendari menjadi salah satu daerah rawan dengan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Dalam menghadapi bencana alam tersebut, Kodim 1417 Kendari menggelar simulasi evakuasi korban bencana banjir dengan menggunakan perahu rakitan bantuan dari Kodam 14 Hasanuddin di Teluk Kendari. Komandan Kodim Kendari, Kolonel Infantri Alamsyah menjelaskan, proses simulasi dan latihan kesiapsiagaan bencana bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap prajurit TNI dalam membantu korban bencana seperti proses pencarian pertolongan hingga evakuasi korban bencana alam. Mantan Kapendam 14 Hasanuddin ini berharap dengan adanya bantuan perahu evakuasi bencana dari Kodam, proses evakuasi korban bencana nantinya dapat lebih cepat. Ya, saat ini rekan-rekan kita dari prajurit Kodim 1417 Kendari sedang melaksanakan latihan uji coba terhadap rakit hasil karya Kodam 14 Hasanuddin seperti kita lihat saat ini, yaitu modifikasi dari plat aluminium dan jergen-jergen untuk mengatasi keterbatasan sarana-prasarana dalam mengatasi banjir yang ada di wilayah kita ini. Diharapkan dengan adanya alat-alat ini, kita dapat lebih maksimal masuk ke pelosok-pelosok wilayah yang terjadi banjir. Menghadapi bencana alam di wilayah teritorial Kodim 1417 Kendari, Kodim menyiapkan sebanyak 300 prajurit yang akan membantu proses pencarian hingga evakuasi korban bencana. Dari Kompleks Blok M Bende Kendari, Tim Sultraline mengabarkan.